Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Umi Nurul Fatmala. Welcome to my YouTube channel. Semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke video, jadi di sini Umi mohon maaf di video kali ini karena suara Umi agak begitu mindeng dan serak. Mohon maaf ya. Nah, jadi di video kali ini Umi bakalan nge-reaction video yaitu Liodra tampil di Dubai Expo 2020. Yang dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia yakni Joko Widodo beserta para pejabat tinggi lainnya di sana. Karena wah, ini benar-benar antusias sekali Umi melihat video ini karena Liodra ini salah satu jebolan Indonesian Idol season 10 dan kebetulan dia adalah pemenangnya. Nah, di sini dia menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Wah, penasaran kan? Yuk lihat bareng. Indonesia tanah air beta. Wow, sangat cantik ya menggunakan abadi nan jaya. Menggunakan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia sejak dulu kala tetap di megah banget ya acaranya. Bangsa ini dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, dan para pejabat tinggi lainnya di Dubai. Tempat lahir beta dibuai, dibesarkan bunda. Merinding banget ini dengarnya teman-teman. Tempat berlindung di hari tua sampai improvnya aja improv mahal banget nih. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Itu tadi ngeliat ada orang yang sampai terkaca-kaca nangis terharu melihat Indonesia. Mungkin di sana ada orang Indonesia yang kangen sama kamu nama Indonesia. Deluxe Divine. Sampai akhir.
Indonesia, the everlasting magnificence. Come and join our soaring aspirations and become part of the incredible growth of Indonesia, the land of innovation. Here we come from a land. Keren banget, keren banget. Here we are reaching out to the world with open arms. Looking up on the sense of cultures, miles of heritages. We are strong together. Jadi itu tadi teman-teman, penampilan dari Lyodra benar-benar spektakuler banget kan ya, benar-benar merinding banget. Indonesia Pusaka jadi benar-benar terdengar dinyanyikan di Dubai. Dubai Expo 2020 itu salah satu yang benar-benar luar biasa banget, bangga banget gitu kan. Indonesia Pusaka terngiang-ngiang di Dubai. Di situ ada Bapak Presiden juga menyaksikan Lyodra menyanyi, para pejabat tinggi, tentunya pasti Lyodra banget. Wah, gila ya, karena memang dia jebolan Indonesian Idol dan dia pemenangnya. Sudah tidak diragukan lagi vokal dan stage di atas panggung yang begitu mewah, megah banget. Salah satu penyanyi favorit ini juga dia, karena Umi mengikuti jejak dia di saat dia saat audisi sampai dia akhirnya menjadi pemenang di Indonesian Idol season 10. Jadi itu tadi teman-teman, gimana Lyodra? Kalau misalnya Umi di posisi Lyodra, tentunya sangat bangga banget ya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di tengah-tengah keluarga Dubai, rakyat Dubai. Di situ ada presiden yang menghadiri, melihat betapa bangganya kan. Jadi teman-teman, jangan lupa nih yang belum subscribe, like, share, komen. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen juga ya. Nih yang baru berkunjung ke YouTube Umi, langsung gaspol subscribe. Jangan sampai enggak. Jangan ditonton doang, harus di subscribe, like, share, komen. Itu harus karena gratis. Yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Dan mohon maaf Umi hari ini suaranya agak tidak begitu jelas karena agak ini ya, sedikit mindang serak. Nah, jadi itu aja teman-teman video reaction Umi. Jangan lupa yang mau request bisa langsung komentar aja di kolom komentar ya. Ditulis. Nah, jadi teman-teman yang belum follow Instagram Umi, jangan lupa di follow @ Umi Nurul Fatmala, dan ada TikToknya juga ya, Uyung NF1. Pokoknya kalian harus pantengin terus channel YouTube Umi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video reaction kali ini. Pokoknya jangan lupa yang mau request tulis aja di kolom komentar. Oke, bye-bye, assalamualaikum.